Berjumpa lagi di Umpu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Kabar duka kembali menghampiri dunia hiburan tanah air. Pedangdut Neneng Anjarwati meninggal dunia dini hari tadi. Kabar itu diketahui usai beredar pesan berantai yang diterima awak media, belum diketahui penyebab meninggalnya Neneng Anjarwati. Berita duka innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah sahabat artis senior kita Neneng Anjarwati hari ini jam 2. Mohon doa saudaraku semua, semoga almarhum pergi dalam keadaan husnul khotimah di hadapan pangkuan sang khalik, amin ya robbal alamin. Begitu bunyi pesan tersebut. Pedangdut Elvi Sukaisi pun membenarkan kabar tersebut, ia begitu berduka atas kehilangan Neneng Anjarwati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya pedangdut tanah air Neneng Anjarwati. Semoga almarhum husnul khotimah diampuni semua dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya, amin ya robbal alamin, tulis Elvi Sukaisi di Instagramnya. Netizen turut berduka cita atas postingan Elvi Sukaisi, mereka mendoakan yang terbaik untuk Neneng Anjarwati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga almarhum husnul khotimah, komen salah satu akun. Semoga husnul khotimah lanjut akun yang lain. Neneng Anjarwati terkenal lewat lagu Madu Merah, namanya masih dicintai banyak penggemar meski sudah tak eksis seperti dulu lagi. Awak media pun sudah coba menghubungi kerabat dekat Neneng Anjarwati, akan tetapi belum ada jawaban maupun respon secara langsung soal kabar sang pedangdut meninggal dunia.